Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel saya. Ini sedang di daerah Dusun Kalijeruk di daerah Kawunganten. Kecamatannya itu Kawunganten. Ini masih pagi ya. Jadi suasana desa Kalijeruk itu seperti ini. Kita mau jalan-jalan, mau ke danau karena tidak ada parkiran, jadi mobilnya itu dititip di daerah depan sana. Ya, seperti ini desanya. Ini motor aja ya yang sebelah sini itu. Seperti inilah suasana desa ini. Ya, masih banyak pohon, kemudian jarak ke rumah itu masih jauh-jauh ya. Enggak seperti kampung di daerah saya ya. Di daerah saya itu lumayan berketan. Ini apa ya? Ini kayaknya buat kolam lele mungkin. Baru aja dibangun sih kalau dilihat-lihat ya. Seperti ini desa, sebenarnya kecamatannya itu Kawunganten, kalau nggak salah ada 12 dusun ya. Di sini ada 12 wilayah, ada Babakan, Bojong, Beringkeng, Grugu, Kalijeruk, Kawunganten, Kawunganten Lor, Kubang Kangkung, Mentasan, Sarwadadi, Sidaurip, Ujung Manik. Ada mbah-mbah yang mau ini berjemur mungkin. Ada warung kecil di sana. Burungnya kencang banget suaranya. Mana burungnya? Oh, itu. Lumayan jauh. Di sini tuh masih banyak pohon kelapa ya, karena banyak orang yang apa ya, bikin gula dari ini, kelapa. Kalau di daerah saya kan dari pohon aren. Nah, jendela rumah orang sini tuh kayak kebalik ya. Ada mbah-mbah mau salim dulu. Melaku-melaku. Nah, ini APV yang pernah saya review. Masih ini ada ditaruh depan masjid ya mobilnya. Numpang parkir di sini. Tuh masih banyak pohon apa namanya, pisang. Ini sebenarnya jalan kecil banget ya, yang nyetir mertua. Goyang-goyang. Ini jalan sempit. Nah, depannya ini kan udah cor-coran ya. Ini sebenarnya nggak full ya bannya itu. Nggak kena cor-coran semua. Nah, ini mau ke jembatan yang lebarnya ini ngepres banget sama mobil. Kalau truk nggak boleh lewat sini ya. Ini ngepres sini. Ini kadang banjir nih. Airnya ini tumpah ke warga. Habis ini turun. Ini sebenarnya turun banget ya. Tadi kamera nggak begitu kelihatan. Mana Pak Harun? Makanan apa Harun? Mertua lagi batuk. Nah, kalau udah masuk sini itu ada rumah lebih banyak ya, tapi jaraknya ya masih sama sih, jauh-jauhan.
Nah, sebentar lagi di depan tuh ada pertigaan ke jalan yang lebih lebar lagi lah. Nah, di sini ini ada pertigaan yang ke arah Kawanganten. Ini ada sekolah MTS. Nah, jalan ini dulu rusak ya, cuma sekarang sudah lumayan halus ya. Sudah dibenerin aspalnya. Udah panas ya, walaupun masih pagi. Saya sebenarnya belum hafal banget ya, pokoknya taunya Kali Jeruk, habis itu lurus nanti ketemu Kawanganten Pasar. Kalau sebelah sini tuh lumayan maju ya dibanding yang dusun tadi. Di sini tuh banyak apa namanya, orang nanam ini pohon jeruk. Kayaknya hampir setiap rumah punya deh. Saya BTW pakai voice note ya, jadi ya sambil nginget-nginget aja di sana ceritanya kayak apa. Oke, apa sih namanya, voice over ya. Ini saya pakai APV tahun 2008, masih oke ya. Ini kilometernya masih 60 ribuan. Warga sini itu kebanyakan bertani ya, dan banyak juga yang merantau ke daerah ini ya, kota ya, khususnya Jakarta. Nah, di sini pertigaan, sebentar lagi akan ketemu rel kereta api. Ini nggak tahu deh ada palang otomatisnya nggak sih, atau dijaga kali ya, masih dijaga sih. Nah, di depan itu turun nanti ada pasar, pasar Kawanganten. Supermarket yang lumayan gede lah di sini. Nah, ini ada pasar sebelah kanan, pasar Kawanganten. Saya pernah ngerekam video ke dalam pasar ini. Nah, ini kita lurus mau menuju Danau Kubang Kangkung. Ini hari ini cuaca lumayan panas ya. Cilacap Rebuti. Yang kan udah banyak yang putih. Putih sama hitam. Ya kan udah banyak nanti jadi putih. Jadi kayak baru. Jadi ada. Covid.
daerah ngebut tuh sebenarnya ngebut sih mungkin 60, tapi kayaknya kenceng banget tuh orang bawa bambu. Kameranya gerak-gerak nih pakai tangannya. Ini tangannya masih tremor nih. Masih apa namanya? Udah harley banyak. Masih amatir. Sudah sampai penyeberangan kereta, sampai rel maksudnya, berarti sebentar lagi mau sampai. Kayaknya di belakang baru bisa camping nih, ada cross yang baru. Ini videonya panjang.